Assalamualaikum, nama aku Amir Arsad. Selamat datang ke YouTube channel aku. Alright, dalam video hari ni aku nak sharekan kepada korang tentang ini memang ramailah orang request untuk aku buat video tentang ni, iaitu macam mana aku edit video aku sewaktu aku travel. Macam yang korang tahu lah sebelum ni, sewaktu trip UK ke Malaysia tu, waktu kat Thailand selama 20 hari, kita orang kat Thailand selama 20 hari tu juga aku tak pernah miss upload video setiap hari. Dan sewaktu aku cycling di Korea selama 25 hari, aku upload video aku 2 hari sekali aku akan upload tanpa miss. Dan ramai juga orang tanya aku, macam mana kau edit video kau? Yelah, kau cycling mesti busy kan, siang cycling, lepas tu malam macam mana nak edit video, tak penat ke? So kat sini aku nak sharekan kepada korang macam mana cara aku edit video aku dengan mudah dan cepat walaupun aku tak ada laptop ataupun PC. Jadi aku edit video-video aku dengan menggunakan ni telefon saja. Sebelum tu aku nak bagi tahu korang lah, aku memang banyak aku punya gadget, contohnya seperti kamera DSLR, aku ada drone dan aku ada juga action cam. Jadi bila aku record dengan menggunakan kamera lain selain daripada handphone, memory card ni aku ada card reader tapi dia kepala ni apa, USB . Dan aku ada juga dia punya ni, orang panggil apa, connector memory card aku ni ke dalam aku punya card reader. Aku sambungkan dengan connector ni. Connector ni adalah type C sebab aku punya handphone pakai type C punya cucuk ni. Jadi aku masukkan ke dalam segala video, gambar-gambar aku akan transfer masuk ke dalam handphone aku. Kemudian apabila aku dah transfer aku punya gambar-gambar video ke dalam handphone aku, aku akan edit kat dalam handphone aku dengan menggunakan application Power Director. Kalau aku memang sukalah guna application Power Director ni sebab bagi aku dia dah sama lebih kurang macam kita edit kat dalam komputer. Kalau korang boleh tengok dekat application ni aku boleh tunjukkan antara video-video yang aku pernah edit sebelum ni. Macam ni contohnya, korang boleh nampak dia punya layout dia lebih kurang sama macam kat dalam komputer. Korang boleh tengok dekat video yang paling atas ni. Ini adalah dia punya main video, atau korang kalau nak letak apa-apa video dekat bahagian atas ni lah. Kemudian dia ada layer juga kat sini. Sebagai contoh ni, layer yang pertama ni aku letak ni caption D5 seperti yang kat atas ni, kalau korang boleh tengok. Dan layer yang kedua ni pula aku letak subtitle. Aku edit subtitle dan aku letak kat bawah ni. Dan ini adalah layer lagu. Korang boleh letak lagu kat sini juga. Dan layer-layer ni korang boleh letak seberapa banyak layer pun korang nak letak. Korang boleh letak video lain dekat layer sini. Sebagai contoh korang nak tindih video yang utama ni, yang kat atas ni, korang nak tindih dengan video lain, korang pun boleh letak pada layer ini. Ataupun korang boleh letak gambar-gambar juga. Kalau layer lagu ni, korang boleh letak dua lagu. Maksud aku dua layer lagu lah. Korang nak letak satu layer tu letak lagu, kemudian satu layer lagi untuk letak sound effect pun boleh juga. Inilah aku sekadar mampu untuk tunjuk kat korang apa apps yang aku pakai dan basic layout apps ni. Dah macam komputer kan. Kalau aku nak tunjuk korang cara nak edit satu persatu tu, korang kenalah tengok, cari dekat YouTube tentang tutorial-tutorial macam mana nak gunakan Power Director ni. Bagi aku, Power Director ni apps yang paling best untuk aku edit video aku dengan mudah, dengan cepat, tetapi hasilnya aku puas hati dan lebih kurang sama macam aku edit kat dalam laptop ataupun PC. Alright, setakat ini sajalah video untuk hari ini. Aku harap video ni dapat membantu atau memberi manfaat lah kepada korang. Dan
Kalau korang suka video ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan insyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.